Bersama kami, fenomena pria menggunakan pakaian muslimah syar'i berhijab meresahkan warga Kota Bandung hingga netizen. Pria-pria ini bahkan berani masuk ke masjid area perempuan dan memamerkannya di media sosial. Warga Kota Bandung dan warganet dikejutkan dengan viralnya fenomena cross hijaber. Cross hijaber merupakan komunitas pria yang berpakaian layaknya muslimah dengan berhijab, bahkan beberapa di antaranya bercadar. Pria yang gemar mengenakan pakaian muslimah ini berkeliaran di masjid-masjid di Kota Bandung, Jawa Barat, di area perempuan dan menghadiri pengajian khusus wanita. Mereka bahkan tidak segan berbaur dan mengunggah ke media sosial, serta mengajak pelaku lain agar melakukan hal yang sama. Nggak tahu juga kan mana ini yang cross hijabersnya yang mana. Mereka dandannya juga mirip banget sama perempuan, jadi kalau di masjid nggak bisa tahu, nggak bisa bedain mana cewek, mana cowok. Kita nggak bisa dilihat satu-satu tuh dibuka cadarnya atau gimana-gimananya. Apalagi kalau bisa sampai dekat gitu, sampai kan ada kejadian kayak sampai si hijabers, cross hijabersnya itu kayak sampai meluk-meluk. Jadi ya mungkin masyarakat pasti resah dan itu harus ada kayak semacam apa ya, keamanan mungkin di masjid itu sendiri. Akibat kejadian ini, warga khususnya kaum perempuan resah dan khawatir privasi mereka terganggu karena disusupi komunitas cross hijaber. Warga berharap pihak masjid maupun Pemkot Bandung segera bertindak tegas, menjamin keamanan dengan menyiapkan petugas khusus di area perempuan agar mereka aman saat beribadah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan.